geni e. Orak-orak mak mlebu orak-orak. Telas yo hee. Tanggul laut Tambak Mulyo, Kelurahan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah jebol. Beberapa warga di sekitar tanggul pun sudah mulai dievakuasi. Perangkat Kelurahan Tanjung Emas Mulyono mengatakan, lokasi tanggul yang jebol berada di RW 13. BPBD Kota Semarang akan mengirimkan perahu untuk evakuasi warga yang terdampak saat ini. Saat ini ketinggian air mencapai 50 cm. Sampai saat ini, sudah ada ratusan rumah warga yang rumahnya terendam air banjir rob. Di antaranya di daerah Tambak Kerjo, Tambak Lorok, dan Tambak Mulyo. Warga yang bekerja di pelabuhan juga terpaksa pulang dengan jalan kaki. Pasalnya, banyak sepeda motor yang tak bisa digunakan karena terjebak kerob. Kota Semarang Utara, di dalam pospat pelabuhan Semarang terjadi rob. Diperkirakan untuk ketinggian air sekitar 1 meter sampai dengan 50 cm. Ini adalah rob yang paling besar Ibu Mulyono. Oke, motor gue itu. Agar sabut pantai di pesisir diselesaikan. Hal ini karena akan mempengaruhi air rob yang datang ke permukiman warga. Asyik.